Halo dan selamat datang kembali di Personal 5 Original. Sekarang kita masih melanjutkan keseharian Joker ya. Sambil menunggu target selanjutnya, Matt Jett yang dikasih lihat sama Sai baru cuman tahu namanya doang ya, bahkan orangnya siapa nggak tahu. Dan untuk sekarang kita mulai dengan tidur. Yes. Sayangnya nggak bisa ngapa-ngapain ya hari Minggu kemarin. Nggak ada Aujiru, nggak ada belanja TV. Oke. Itu dua orang di kiri lagi ngapain ya? Ya. Rating kita masih kecil sih ya. 30% tuh berarti baru sekitar sepertiga. Sepertiga masyarakat mempercayai kita. Lumayan sih ya. Secara suara itu lumayan aja. Tapi kan kita ingin sedaknya membuat orang-orang di pihak kita ya. Oke, kita ketemu Akechi-san. Ya. Dia mulai ditekan ya gara-gara, bukan ditekan, mungkin apa ya, ada respon negatif ke dia ya, karena kan dia berpendapat Phantom Thief itu buruk ya. Tapi kalau tindakan Phantom Thief itu baik ya, jelas dia akan mendapatkan respon negatif ya. Jawabannya kelihatannya bebas, jadi kita jawab ini. Arigato. Oke. Iya ya, saya punya teori. Kelihatannya Akechi itu mungkin si Black Mask ya. Tapi itu karena saya udah main lumayan jauh ya. Ternyata sampai Palace kelima kan. Sampai Space Burger. Jadi saya sudah cukup ya, ada info yang lebih banyak lah ya dibanding yang saat ini ada. Makanya saya bisa mendapat apa ya, brainstorm bukan, apa ya, flash of insight gitu ya. Apakah Akechi itu Black Mask? Karena kelihatannya si penjahat, si politikus itu bakal jadi bos terakhirnya ya. Oke. Oh, Fireflies. Saya kira Cicada. Cicada tuh kalau nggak salah hidupnya pendek juga ya. Apa ya? Luciferian. Namanya ganas juga. Sasuga da ne. Okay. Yaru ja nee ka. Lumayan, plus satu knowledge. Menambah knowledge kita untuk persiapan exam. Tapi kayaknya udah cukup sih ya, rank 3 di saat ini untuk bisa jadi nomor 1 di exam. Nana. Oke, group chat. Maksudnya? Oke. Okay, after school. Iya, kita save dulu. Untuk hari ini siangnya disuruh flower shop. Berarti underground mall. Di underground mall ke oh kalau nggak salah udah kebuka fast travel flower shop ya. Oke. I'll work here, flower shop kan ya.
Iya. Oke. Sore ja. Tanomu wa ne. Oke. Saya bukan ahli bunga, jadi kalau ini mah 100% diandalkan ke guide ya. Scarlet Rose, Gold Gerbera, Gecko Orchid Scarlet Rose, Gold Gerbera, sama Gecko Orchid. Oke. Okay. Nice. Lumayan ya, hampir bisa membayar Kawakami sekali panggil itu. Otsukare sama. Okay, plus 3 juga kindness. Chat. Ngajak ketemuan gitu. Oh ya benar. Untuk hari ini katanya kita suruh ketemuan sama si Mishima ya. Mishima tuh berarti moon. Kita pastikan dulu. Oh ada moon. Oke. Okay. Budak confused kita moon. Dia ada di Shinjuku kalau nggak salah. Mishima. Oke, ada nih. Ya? Ya. Oke. Oke, let's hang out. Iko ze. Soeba. Ini Mishima juga tipe yang gampang terbawa suasana ya. Bahaya dia ini. Jawabannya I've never heard that before, bener gak? Bebas ya kelihatannya ini. Pick whatever dialogue option you want. Great idea. We're part of the Phantom. Oh, jadi katanya Mishima itu rank up-nya tergantung dari request done. Tapi dapat poin juga. Kayaknya poinnya nggak ngaruh ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita ikutin aja biar dapat poin. Oke. Okay. Ya. Aha. We are part of the Phantom. Ya, oke, okay, benar. Ano sa. Ya, ini Mishima tuh mirip kayak Ryuji ya. Tipe yang berbahaya karena gampang terbawa suasana ya. Oke, okay, dia dibohongin ternyata. Tampaknya di ghosting dia ya. Oke, okay, don't overwork yourself.
Oh, it's not your fault. Okay. Okay, rank up. Yuki Mishima. Yoshi. Okay, nice, nice. Okay, next day dan di kereta, ya, yeah, okay. Yang bikin mereka jadi seperti urban legend tuh karena caranya ya. Jadi ngebuat orang apa ya, gak gampang percaya, ragu gitu. Okay. Harusnya pada curiga ya. Kemungkinan besar Kaito dan itu dari sini ya. Oshizukani. Okay. Ini kalau nggak salah gambar Ishikawa Goemon yang lagi digoreng, direbus, digoreng, hidup-hidup. Di eranya Sengoku, demi nolongin anaknya, kalau nggak salah. Benar nggak? Ya benar, Ishikawa Goemon. Sekai desu. Oke, okay, lumayan plus 1. Plus 1 knowledge, masih belum rank up. Yes. Ya. Yeah. Lawan Hideyoshi ya. Oke. Okay. Oke, okay, after school kita mulai dengan save dulu. Dan sekarang katanya cek message, message dari Mishima. Yang ini. Ya. Oh iya, yang dibilang ya, kalau dia nggak mau dibully dia mesti ngebully. Oke. That's horrible. Okay, kita dapat request. Sama ada study ya. Di sini kita suruh nge-verify request yang tadi di investigate manual. Oke, okay, berarti sekarang kita suruh ke front gate. Ada front gate nggak? Ada. Ke kiri. Terus ngupingin nih. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, kita dapat namanya. Sekarang suruh ke si Yusuke. Yusuke itu ada di underground walkway. Bener nggak? Yang ini?
Yusuke tuh emperor kalau nggak salah. Oke, okay, kita masih punya emperor biarpun tuh treasure. Yo. Yang ini? Oke, okay, aktif regent. Oke, okay, let's hang out with Yusuke. Yusuke kita gawa. Dibawa ke Inokashira. Yang ini? Oh bukan, yang ini katanya. Oke. Okay. Hah. Jadi dia mau mencari aspek-aspek yang orang ya. Udah greed yang pertama ya. Sekarang love. Oh, Duan itu marah nih. Wih, ada yang keskip. Boy. Wow. Yusuke tuh memang rusak ya. Oh. Kesalahpahaman yang, aduh. Love comes in all forms. Oke, okay, benar ya. Suka. Oke, okay, kita dapat new ability Artist Talk. Baru rank 4 ya? Kayaknya waktu saya pertama kali main di sini Yusuke udah ranking lumayan tinggi ya. Oops. Oops. Kaiju-san. Mata da. Oke, okay, kita ada bisa naikin sama si Sojiro, cuman oke, okay, kita suruh ketemu sama Chihaya. Berarti di sini ada 3 request katanya ketemunya sama ini. Ada Ariadne ya, tadi ada pemberitahuannya. Kita ada Fortune. Okay. Ya. Hai. Dia masih tetap kekeh ya. Dan これは。
disuruh follow his heart. Follow his heart, oke. Terus thieves may steal her away, berarti yang ini. Oke. Bagus ya, penuh dengan determinasi dia. Oh nice, money reading. Temporary increase money earned from battle. Ini sangat berguna ya. Kalau kayaknya dulu sebelum saya tahu ada trik confuse luck, saya ngadain ini dia. Money reading dulu, masuk ke mementos atau palace, terus farming di sana sampai lama ini. Sekarang kayaknya udah nggak gitu dibutuhin ya. Dengan menggunakan trik confuse kan udah apa ya? Jauh lebih cepat ya. Per turn bisa ngedrop sampai 100.000 yen itu kan bukan nilai yang kecil ya. Jawabannya ini nggak ada sih yang dijelasin. Jadi mungkin kita coba ini. Okay. Masih ada yang belum diceritain rahasianya ya. Next mulai exam, beberapa hari exam. Okay, berarti kita persiapan terus-terusan menjawab pertanyaan. Ya. Alasan aja itu ya. Ini semua alasan deh. Okay, kita mulai. Shogi, ini tuh no for reach. Ya benar. Ishikawa Goemon tuh gentleman thieves. Ya benar. Ini tuh Toyotomi Hideyoshi. Ya benar. Ini teh boiled alive. Ya benar. Oke. Akiramiro. Langsung ganti hari ya. Apalagi exam sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita ngebuang beberapa hari untuk ngejawab pertanyaan terus-menerus. Oke. Okay. Ini teh... Yang ini kalau nggak salah? Iya benar. Gara-gara TV? Ya benar. Next day.
始めようか。いや、Silveratio te Paternon? Bukan. Apa ya? Lupa. B4 size paper. Okay. Kayak inget deh. Ah, ini sintesis ya. Sintesis tuh together senses. Ya benar. Hari terakhir kalau nggak salah ini. Ini acknowledge check ya. Iya benar. Ini hari di mana kita di acknowledge check. Okay. Nah. Wow. Wow. Ya, udah kebayang ya hasilnya kayak gimana. Okay. Di sini kita masih belum tahu cuman ya target selanjutnya tuh si Medjet. Okay, siap. Langsung beres. Okay. Waktu kosong? Ya, waktu kosong. Kita save dulu. Dan untuk malam ini katanya telepon Kawakami. Okay, ada chat. Ini. Overwork ya ini. Mataku. Gila ini orang ini menyebalkan sekali ya. Harusnya kasus kayak gini bisa dilaporin ke polisi sebagai blackmail ya. Yang ini. Ya, bener ya. Don't pay them. Keterlaluan sekali ya. Sister company.
Bukan. Think this through more. Oke. Oke. That's the wrong choice. Oh, bukan ya? Isn't there another way? Oke. Oke. Ability baru, super housekeeping. Oh, bisa ngebikin infiltration tools. Bisa di abuse nggak ya? Kalau misalnya saya mau ngebikin terus, mungkin bisa ya. Ntar mesti dicoba ya. Setiap kita malam kalau ada kesempatan pergi. Coba dulu ya, mau yes. Ke apa tempat mejanya itu, terus kita bikin lockpick, bisa suruh si Kawakami nggak ya? Karena kalau cuma 5.000 yen, bisa ngebikin pick lock. Dan 5.000 yen itu sangat simple ya. Kayaknya itu bisa di abuse ya, ntar kita cobain deh. Oke. Okay. Ya, ntar ability baru Kawakami ini bakal saya coba ya. Disuruh di-guide atau nggak, mungkin kayaknya bakal saya tambahin ngebikin infiltration tools ya. Malam kalau nggak salah biasa ada yang ngundang ketemuan deh. Ya bener ya. Di guide bilang An bakal ngajak hangout. Terus commit. Oke. Okay. Ya. Oke, let's go. Kita masih punya lovers kan ya? Tapi kalau nggak salah event kayak gini nggak bisa rank up sih ya, cuma nambah poin kalau nggak salah. Seingat saya kalau diajak ketemuan kayak gini biasanya cuma nambah poin gitu. Nggak mungkin bisa rank up. Rank up pasti terjadi kalau kita event biasa ya. Kalau kita ngajak dia ketemuan normal, bukan mereka yang ngajak kita gitu. Ini kayaknya filmnya dramatis sekali ya. Dialognya itu dialog film percintaan yang benar-benar oke. Yes. Oke. I get you. Iya benar ya. Oke, lumayan nice 3 poin. Arigato. Langsung beres. Oke, ada sedikit chatter. Mereka masih berpendapat gini karena masih belum percaya dengan apa ya? Masih belum percaya banyak gitu ya sama Phantom Thieves ya. Oke. Enggak sih, enggak bisa ya. Next day enggak kan? Oh, kaetta ka. Oke. Okay. Besok ya? Oh, tanggal 18 besok ya? I don't have a yukata.
gak ada pilihannya sih ya. Cuma kita jawabnya ini aja. Oke, dan sekarang berarti kita mulai dengan ke... Kayaknya kita ikutin kegiatan biasa lah ya. Ke... Oh enggak, mending save dulu. Oke, terus saya mau ngetes. Bisa nggak infiltration toolsnya dipanggil pakai si Kawakami? Kita cek dulu ya. Malam ini disuruh... Oke, kita disuruh hangout sama Chihaya. Berarti kita ke Shinjuku. Sebelumnya Aojiro dulu. Oke, berarti ini kalau kita mau ngebikin infiltration tools, katanya cuma bisa jadi satu, nggak bisa jadi tiga, nggak apa-apa. 5.000 yen jadi satu masih urusan simple ya. Untuk yang sudah punya 9 juta yen. Dan cuman kalau kita manggil Kawakami, Sojiro dan customer lain bakal hilang. Jadi kita bisa manggil Kawakami cuman kalau nggak ada apa, nggak ada keperluan sama Sojiro ya. Oke, berarti sekarang bisa kita suruh Kawakami. Yosh. Panggil Kawakami. Hai. Oke. Oke. Berarti sekarang kita tinggal ke underground walkway. Kita minum Aojiru. Yang hari ini katanya seafood Aojiru. Knowledge plus 1. Kayaknya rasanya menjijikan sekali ya. Oke. Oke, nice. Plus 1 knowledge. Katanya hari ini nggak ada shopping channel. Jadi kita tinggal hangout sama Chihaya ya. Fortune, salah pencet. Fortune. Nggak ada. Jadi sekarang kita salah lagi. Fast travel ke Shinjuku. Dan hangout sama Chihaya. Kalau nggak salah ini tuh kalau kita mau minta itu ya ability yang kayak uang lebih, berarti kita yang ini. Ya. Oke, let's go. Let's hang out. Gift ya? Enggak dia. Oke, next day. Saatnya nonton firework ya. Oh iya, Kawakami ya. Oke, lumayan, satu lockpick. Ini lockpick bakal ngebantu di itu ya, di Mementos. Oke, kita mulai eventnya. Kenapa ya? Hah? Siapa ini? Nggak dikasih tahu grupnya, cuman gitu doang, nggantung sekali beritanya.
Oke, katanya hari ini cukup kita ikutin aja event dan dialognya. Pilih jawabannya apapun. Oke, jadi hari ini kita bebas ya sampai kita balik ke si LeBlanc. Oke, kita nikmatin aja berarti untuk beberapa menit ke depan ini. あいつら遅すぎだろ。着付けに時間がかかってるんだろ。お前らは普通の服だな。浴衣とか持ってねえし。つかお前、ハマりすぎだろ。よく言われる。どうせリュウジは赤点だろ。 うるせえな。まだ決まってねえよ。花火大会？そうだ。うちらもなんだけど、一緒にどう？これ逆なん？いいじゃん、行こうよ。もしかしてモデル？浴衣すっごい似合ってるよね。松野しんどいしさ、お姉さんたちと行くのってあり？ Kayaknya jangan ya. Kalau kita ninggalin teman-teman kita, kelihatannya kita bajingan sekali ya. Jadi enggak lah. Ato de issho ni ayamatte yaru kara. Ii kagen ni shinai ka. Sekkaku no yukata ga naiteru sa. Yamato Nadeshiko no jikaku o motta hou ga ii. Ribut nih pasti nih. じゃあ、あんただけで行きなよ。リュウジはああいう女の人が好みなんだね。いや、まあ、オッケー。Okay, kita ternyata tuh menjebak ya. Ryuji wa akaten kakutei datte yo. Oke. Ryuji diserang dari berbagai sisi ya. Teka, hayaku ikanai to komutte. Sou da na. Oke, let's go. Ammo Makoto mo yukata yabbe. Nadeshiko daro futari tomo. Yo, ada film ya? Bukan cutscene lagi, ini movie. Kurang jelas ya. Hujan lagi ya. Sayang sekali ya. Rasa kimono nggak boleh diperes kayak gitu deh ya. Kalau nggak salah kimono tuh rasanya harus dipakai dengan apa? Rapih ya kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah dia ngomong fireworks di cancel gara-gara hujan besar. Yang omongan di belakang dengan bahasa Jepangnya. Permintaan maaf, acara firework di cancel gara-gara hujan besar. Oke. Ya, pada nyumput dari hujan nih. Cotto, shitteru ko ga ita kara. Ya, kalau yang ngelihat adegan film openingnya juga pasti tahu itu siapa ya. Oke, mau diadu ini.
Kita Oh, nggak bisa. Sayang sekali ya. Samui si chūshi da shi, sayak. Nan dake seken sawagaseta no ni, konna ka yo. Saene na. Ya, sayang sekali ya. Kage no hiro tte jimi ja ne? Ya, emang seperti itulah kalau mau menjadi pahlawan yang pakai topeng ya. Kōyū no ga kakkoii tsu no? Ore wa shōjiki manzoku dekinei. Uchiage hanabi mitei ni don to dekkei yonaoshi shitai ze. Tsutemo kaneshiro ijou no yatsu nanka sōsō mitsukannei ga. Tapi next targetnya Medjet tuh kalau nggak salah gara-gara masalah pribadi ya. Kalau nggak salah ntar si Futaba yang ngontak mereka duluan deh. Rasanya ya, karena Medjet kan apa? Nggak mengganggu masyarakat ya. Oke. Okay. それはどういう?ごちそうさま。で、おい、話は終わってねえぞ。 Kita cek dulu bentar ya. Di lebelang, pick whatever dialogue you want ketika saya leave. Dan acara di TV mengenai Medjet, kita butuh info tentang Medjet. Oke, jadi kita suruh terserah, kita tanya ini aja ya. Karena kelihatannya Soujiro-san ini kan apa ya, banyak kenalan ceweknya ya. Oke. では次のニュースです。国際的ハッカー集団メジエドが日本の怪盗団に対しメッセージを発信しました。 Aha. メジエドのホームページに英語で掲載された声明文の内容です。日本を騒がせている怪盗団に次ぐ偽りの正義を語るのはやめろ。偽りの正義は我々を望まぬ。我々こそが本当の正義の執行者だ。また怪盗団か。だが我々は寛大だ。怪盗団に改心の機会を与えることにした。心を入れ替えるのであれば我々の参加に入ることを認めよう。 拒否する場合は正義の裁きが下るだろう。正義ね。我々はメジエド、不可思議な存在。姿なき姿をもって悪を打ち倒す。明智さん、なぜこのタイミングで声明が出されたのでしょう。詳しいことは分かりません。彼らは何をやってたか、ちょっと確認が。 Kayaknya yang ini benar-benar nggak berkesan ya. Yang Futaba ini saya sampai lupa ceritanya loh, yang bagian Futaba ini. Ya, mereka dua termasuk vigilante ya. Kaito dan ka. Nan nan da koitsura. Omae shitten daro? Ini? が聞いてんだ。聞き返すなよ。さて、ぼちぼち帰るわ。店閉めといてくれ。あと、食材を使うのは、いや、あんまり使いすぎんなよ。 Okay, dia tampaknya lebih slack off sedikit ke kita ya. このような連中が出てくる可能性はあります。そういう意味で、怪盗団の罪は重いですね。 Jadi ini yang ngebikin kita selisih sama Medjet ya. Tapi rasa palace yang kita jajahin tuh palace ya Futaba deh kalau nggak salah. Bener nggak ya? Udah lupa nih. Palace yang jajahin tuh palace siapa ya? Kalau nggak salah ini tuh yang piramid ya. Wah, udah bener-bener lupa. Kayaknya bener-bener gak berkesan yang ini. Oke. Tentang soal tadi berita ya. Berita kalau apa
Phantom Thief diancem sama Madjet gitu. Jadi katanya bakal rame ini ya. Madjet ngancem Phantom Thief. Nanti setelah kita tahu tentang Madjet dan kita mau masukin ke palace-nya, Phantom Thief bakal ngancem balik Madjet. Wah. Udah kayak anak SD lagi ngadu mulut deh. Oke. Okay. Terus gimana cara kita nyari namanya? Itu masalahnya kan ya. Ayo cobain lah ya. Bener juga ya. Ah, gak mau dicoba. Karena saya pikir kalau pakai nama nggak bisa, siapa tau pakai nama grup bisa ya. Oke. Iya boleh lah, ayo. Oke, okay. Bisa kita panggil Kawakami? Gak boleh ya? Berarti dipaksa tidur hari ini ya. Kalau gitu mendingan saya sudahi sampai di sini dulu ya untuk bagian kali ini dari Persona 5 Original. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.